Dan untuk makluman rakan-rakan media semua, mereka sekarang ini rancang dan sudah pun menambah jumlah pekerja untuk memastikan bahawa projek ini yang kita sasarkan untuk disiapkan setelah extension of time dan sebagainya selewat-lewatnya bulan Jun tahun ini. Ini perancangan. Tapi saya dah memohon kepada pihak kontraktor supaya kalau dapat untuk memastikan bahawa jalan di atas kawasan bulatan kalau dapat ditasilkan, dan kalau diharap mereka akan dapat siapkan dalam sebelum polling nanti. Sebab kalau polling nanti hari mengundi, orang akan lebih banyak menggunakan jalan ini dan sebagainya, untuk memastikan kelancaran orang yang pergi mengundi dapat kita selesaikan. Kita tak mahu nanti akan berlaku kesahkan dan ada mereka yang tidak sempat untuk mengundi disebabkan keadaan jalan yang tidak sampai elok. Jadi mereka sudah pun memberi komitmen akan cuba menyiapkan bahagian atas bulatan ini. Skala kerja untuk memasang premix akan dapat disiapkan dalam awal bulan Mei ini nanti mereka akan usahakan. Kalau kita melihat plan ini, di bawah ini sebenarnya nanti akan berlaku tiga tingkat. Kalau kita melihat, kita sekarang ini berada di sini. Kalau kita melihat, ini ada pemparitan untuk memastikan jalan air, aliran air di sepanjang atas ini akan di-capture. Tapi di bawah ini ada satu layer lagi, iaitu jalan daripada Matang. Ini jalan, this is, which one is Matang? Kita berada di sini sekarang ni. Yang ni dari Matang. Matang ni nanti jalan ni akan melalui bawah jalan ini. Iaitu kalau kita nampak ada satu lagi bawah tu. Di sini yang ada complication. Disebabkan kita nak pastikan nanti kalau aliran air dapat diuruskan dengan sempurna. Sebab itu sekarang ni ada pump house untuk memastikan air di sini nanti akan dapat di pump out bila berlaku hujan lebat dan sebagainya, yang merupakan a bit of challenge dalam mereka melaksanakan projek ini. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang mereka gunakan, kita mengharapkan ianya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Okey, jadi maknanya sekarang ni bulatan ni akan ada di tiga tingkat, di atas, tingkat 2 dan tingkat 3 di bawah. Alright.